Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kali ini kita akan memperbaiki sebuah lampu atau bohlam lampu ya. Ini mereknya Starlight, berdaya 10 watt, 6000K atau apa tuh 6000K ya. Jadi kerusakannya ini mati ya. Kita coba memperbaiki daripada kita buang dulu, coba dulu. Kalau tidak bisa ya baru kita buang. Sayang kan? Pertama kita harus melepaskan pentolannya ini untuk melihat komponen di dalamnya. Oke, sekarang sudah terbuka ya teman-teman. Kita lihat dulu, siapa tahu ada LED yang mati di sini. Baru kita lihat ke komponennya. Nah, di sini ada LED yang salah satunya mati ya teman-teman. Nah, yang ini kita coba tangani dulu ini, kita ganti. Baru kita tes, kalau bagus ya sudah, tinggal kita pakai sampai rusak lagi. Kalau tidak, baru kita lihat ke komponennya. Kita coba. Kalau kita tidak punya pengganti LED, kita coba saja dulu menjumper langsung dari kaki kiri ke kaki kanannya ya. Kalau mau rusak, rusak, karena ini memang sudah rusak. Kalau berhasil ya lumayan kan. Kita coba jumper dulu menggunakan solder. Ya, soldernya rusak teman-teman, cuma hangat, tidak mau terlalu panas. Gimana ya, coba pakai korek aja lah. Oke, itulah dia. Tadi kita bakar pakai korek, udah mau panas-panas, bakar pakai kompor soldernya. Sudah terpasang dan siap kita coba ya. Oke, kita coba mana ya? Oh, di shortbox aja lah. Coba pasang di sini. On kan, bismillah. Oke, nyala ya teman-teman. Tapi ada yang mati 2 biji ya, enggak nyala 2 biji. Bisa kita lihat ada 2 biji yang tidak nyala. Oke, penting hidup ya. Kalau dia mau rusak lagi enggak apa-apalah. Lumayan kan buat dipakai sementara. Terima kasih, semoga bermanfaat.